Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen tempa lagi guys. Kita akan tempa-tempa lagi setelah di video sebelumnya, kurang lebih minggu lalu ya, kita nempa Ring of Doom dan lagi-lagi nggak dapet special talent ya. Tapi di video kali ini kita akan coba tempa lagi, mana tahu dapat special talent, karena udah berapa kali video saya belum dapat special talent terus guys. Semoga di video kali ini kita dapat special talent. Tapi sebelumnya untuk persiapan KVK, karena sebentar lagi pas 4 KVK 270 akan segera dibuka, saya pengen buka dulu nih guys, buka kunci ya, mana tahu kita dapat equip bagus ya. Kita dari 376 coba kita buka dulu guys, dapatnya apa satu-satu. Oke, ini dapatnya material, coba lagi nanti baru kita buka semua. Ada nggak dapat legend dong, atau dapat equip gitu, dapat material gitu yang legend, mungkin nggak sih? Tapi kemungkinannya apa sih, coba kita lihat ya kemungkinannya. Kok bisa dapat langsung blueprint guys ya, ada kemungkinan bisa langsung dapat blueprint. Coba probability-nya, oh 0,05%. Oke, okay. Epic blueprint lupakan, elite lupakan, advanced blueprint ini lupakan. Equipment material, tapi kita nggak bisa tahu ini dapatnya apa, nanti coba kita cek ya equipment materialnya, coba kita cek dapatnya apa aja. Equipment materialnya itu bisa dapat ini sih, cuman nggak dikasih tahu persentase dapat yang ini berapa. Coba sekali lagi, masih belum. Oke, kita coba buka semua ya, dapatnya apa. Teneng cengking ceng plus, nggak ada dapat legend sama sekali. Apa-apaan ini Lilith, kurang asem banget, tidak ada dapat blueprint legend sama sekali. Sepertinya keberuntungan masih belum berpihak kepada saya guys, dapatnya beginian. Ininya juga cuma dapat 2, 3, 4, 5 doang, ampun deh. Ya udahlah, coba ya, mungkin yang ini kali ini kita nggak beruntung, tapi mungkin kalau kita nempak akan beruntung guys. Coba kita buka dulu, sekalian saya mau ikonisasi juga ya, mengikonisasi. Jadi kemarin ini sebenarnya saya udah bisa nempak lagi nih, selisih dikit doang, tinggal 3 doang udah bisa bikin aksesoris ya, 3 lagi. Cuman saya sepertinya mau bikin yang lain dulu. Apa yang akan kita bikin? Jadi bisa bikin Eternal naik, Sacred Grip sini juga lumayan bagus, Milky Way juga sebenarnya bagus karena HP 2, tapi ya mungkin mendingan ambil setnya langsung ya buat Archer. Kemudian ini juga, ini kurang ya, biasa aja, mendingan kalau Archer mendingan ambil setnya sih, Archer Attack. Navars ini lumayan bagus. Sioritem sekarang jadi bagus karena balik lagi ada infantry base healthnya 3 ya ketika Anda menggunakan ikonisasi. Jadi yang kali ini kita akan tempa adalah ini guys, kita coba tempa Eternal Knight ya. Ini musuhnya sebenarnya ini komen apa equipment legendary 1 juta umat, namun saya belum punya justru ya, justru saya belum punya celana ini karena, tapi karena sekarang ada dapat base healthnya plus 3. Kenapa saya belum punya? Karena menurut saya ini masih bagus guys, 8 ya. Jadi kalau ini 8, kalau kita cek nih ya, 8 tambah 2,5%, jadi kurang lebih 10,5% guys ya, 10,5% HP. Menurut saya itu lebih bagus ketimbang 12% defense ya menurut saya. Tapi karena sekarang ada tambahan HP 3, jadi lumayan sih Eternal Knight ini ya. Jadi coba aja kita tempa. Kalau tadi kita buka key, golden keys, nggak ada yang beruntung. Coba kita tempa ini, apakah ada yang beruntung guys? Dalam hitungan 1, 2, 3, jebum. Aduh guys, sakit hatiku, lagi-lagi nggak dapet spesial talent. Aduh, coba di refine. Sebenarnya bisa bikin satu lagi sih kayaknya. Oh enggak ya, masih kurang ya. Equipmentnya cuma tinggal bisa bikin ini aja. Aduh guys, kurang dikit. Coba kita bikin lagi, bisa kurang berapa?
Oh masih kurang jauh, ini mah jauh sekali. Aduh, jadi kurang beruntung ya kita ya. Kalau di refine juga belum bisa. Sayang kalau di refine ya. Malah ini yang bisa di refine. Oke guys, ini kurang beruntung lagi guys. Tapi kita nggak apa-apa, kita ikonisasi atau enggak ya? Atau tunggu nanti aja. Mendingan tunggu dapat ini ya guys ya. Dapat special talent. Soalnya kalau enggak nanti mana tahu kita bikin lagi dapat special talent. Kalau enggak ini sayang sekarang ini. Jadi mengikonisasikannya nanti kita tunggu dulu aja, atau kita bikin aksesoris. Nanti kita lihat deh. Yang jelas kurang lebih seperti itu dulu video ini ya, dan sedikit update. Sebentar lagi akan segera dibuka ya. Jadi kita tinggal kurang lebih ini 2 hari. Kurang lebih sekitar 2 harian lagi guys. Jadi di hari Rabu atau Kamis pas 4 KPK 2170 akan segera dibuka ya guys. Kita akan langsung ke atas. Kita akan langsung ke atas bertemu dengan 1962. Ini kabarnya banyak Indonesianya juga ya. Ada Om Sudomo juga katanya di sini ya, 1962. Berserta kita akan melawan juga Zeman. Jadi Zeman ini dari KD 1433 ya, 1433 dan 19 ini 1962 kan? Iya, 1962. Gitu. Jadi kita akan segera berhadapan dengan mereka, kita akan coba. Harusnya sih bisa kita kurung mereka ya, karena di atas 1834 juga ahli kita Imperium, dan sekarang kondisinya Imperiumnya udah ada 2 guys di KVK ini. 1834 dan 1079 ini lawan kita, lawan 2170 ya. Dan kalau lihat dari klasemen sementara honor roll ya, koalisi kita di peringkat ketiga walaupun sempat ketinggalan jauh tadinya ya, karena kita belum kepencar, tapi sekarang kita udah mulai mengejar ya. Kemudian kalau dari segi camp kita nomor 2. Nomor satunya itu adalah 1079. Gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu, atau kita buka golden keys juga gimana, nanti aja kali ya. Ini dulu, tapi aduh kenapa ya, kok suwe bener ya nggak dapet guys. Dulu sekali bikin langsung dapet, ini nggak dapet, aneh betul ya. Aduh bingung juga kalau gini nih ceritanya nih, bikin apa lagi abis ini ya. Tapi ya ditunggu aja lah, nanti kita pasti akan bikin lagi tempat lagi, mana tahu yang berikutnya kita beruntung ya. Udah berapa kali nih, ada 5 atau 6 kali kita tempat dan belum beruntung. Oke, kurang lebih seperti itu, video singkat aja. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan doakan saya agar di video berikutnya nempanya itu beruntung guys. Karena ini aduh, lagi suwe bener ya. Lagi bener-bener suwe bener. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan stay tune terus di channel Mr. Win agar dapat update KPK 2170. Sampai jumpa, thank you.